Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nopia Lestari dari mahasiswi Akbid Kebidanan Latan Sama Siroh. Saya di sini akan memberikan sedikit pelajaran kepada teman-teman, yaitu tentang bagaimana sih cara menyembuh bayi yang baik dan benar. Nah, untuk lebih tahu dan lebih jelasnya, kita simak yuk video selanjutnya. Tapi sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Definisi cahaya matahari dapat merangsang otak untuk menghasilkan serotonin yang bisa meningkatkan mood bahagia. Selain itu, sinar matahari juga dapat menjadi mood booster vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sangat baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Pada bayi, cahaya matahari mengandung sinar biru yang bisa membantu menyembuhkan penyakit ikteri dan penyakit kuning. Nah, di sini juga ada beberapa tips yang harus Bunda perhatikan ketika akan menjemur bayi. Ketika akan menjemur bayi, sebaiknya Bunda perhatikan hal-hal berikut ini. Tujuannya agar bayi banyak mendapatkan manfaat saat dijemur. Yang pertama, pakaian. Saat dijemur, sebaiknya pakaikan baju agar kulitnya terjaga dan mengurangi resiko terbakar. Hal ini dilakukan untuk semua bayi, terutama yang masih di bawah 6 bulan. Yang kedua, itu waktu. Jangan terlalu lama menjemur, pastikan untuk tidak menjemur bayi selama 10 menit hingga 15 menit saja setiap harinya. Yang ketiga, gunakan alat pelindung. Alat pelindung apa sih yang bisa digunakan? Yang pertama, gunakan topi untuk melindungi kepalanya. Hal ini dilakukan agar sinar matahari tidak langsung mengenai kepala dan bagian wajah bayi. Nah, di sini juga ada waktu yang tepat untuk menjemur bayi yang harus Bunda ketahui, yaitu waktu yang tepat untuk menjemur bayi pukul 7 sampai 9 pagi adalah saat sinar matahari cukup bagus bagi kulit bayi. Dan di sini juga ada manfaat menjemur bayi. Pertama, sumber vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin yang sangat penting dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin D juga dari sinar matahari membantu mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kadar insulin. Sinar matahari yang kaya akan vitamin D membantu tubuh menjaga kadar insulin yang penting untuk pertumbuhan bayi. Yang ketiga, level serotonin meningkat. Sinar matahari juga dapat meningkatkan level serotonin pada bayi. Hormon serotonin, hormon yang disebut happy hormone, yang membuat bayi lebih tenang dan tertidur nyenyak. Dan yang selanjutnya, yaitu sistem saraf sehat. Vitamin D berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Yang pertama, perhatikan saat menjemur bayi, sebaiknya bayi dipakaikan pakaian. Yang kedua, pilih waktu yang tepat, yaitu pukul 7 sampai 9 pagi. Yang ketiga, gunakan topi untuk melindungi kepalanya. Dan manfaat menjemur bayi, pertama, sumber vitamin D. Yang kedua, meningkatkan kadar insulin. Yang ketiga, level serotonin meningkat. Dan yang keempat, sistem saraf sehat. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingin kuliah jurusan kebidanan? Jangan lupa daftar di Akbid Latan Sama Siroh. Dan jangan lupa follow akun kami YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan tonton
channel YouTube kami di PKK Akbid Latansa Masiro. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.